Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini atau video kali ini kita akan membahas mengenai penilaian tengah semester 1 Bahasa Arab kelas 9 MTSN Negeri 1 Yogyakarta tahun ajaran 2021-2022. Untuk nomor 1 kita perhatikan soalnya al-muslimuna yahtafiluna bisanatin hijriyah jadidah fil awal min syahri Ramadan. Apakah betul? Naam. Kalau salah, la. Al-muslimuna yahtafiluna bisanatin hijriyah jadidah fil awal min syahri Ramadan adalah artinya orang-orang muslim merayakan tahun baru hijriyah pada awal bulan Ramadan. Tentu jawabannya bukan naam, tapi la. Kita lanjut ke soal nomor 2. Al-muslimuna yastami'una ilal muhadaratid diniyah biihtimamin kabirin. Apakah betul sesuai dengan teks yang telah kalian pelajari? Al-muslimuna yastami'una. Orang-orang muslim mendengarkan ceramah agama dengan penuh perhatian. Apakah iya? Kalau iya, na'am. Kalau bukan, la. Silakan jawab sendiri. Nomor 3. Hajarar Rasulu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min Makkah ila Al-Qahirah. Harusnya ini wa ashabuhu bukan wa ashabahu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah bersama para sahabatnya dari Makkah ke Kairo. Apakah itu betul? Apakah Rasulullah hijrah bersama para sahabatnya dari Makkah ke Kairo? Kalau betul, na'am. Kalau bukan, la. Silakan jawab sendiri. Nomor 4. Al-kafiruna taraku watanahum wa dhahabu ilal Madinah. Orang-orang kafir meninggalkan negeri mereka dan pergi ke Madinah. Apakah betul? Seperti itu sesuai dengan bacaan yang telah kalian pelajari. Kalau betul, na'am. Kalau bukan, la. Oke, nomor 5. Aradal kuffaru ayamna'un nabiyya wa ashabahu lil hijrah. Apakah betul pernyataan ini bahwa orang-orang kafir hendak atau ingin mencegah nabi dan para sahabatnya untuk hijrah? Apakah betul di teks tersebut bahwa orang-orang kafir berkeinginan mencegah nabi dan para sahabatnya berhijrah? Kalau betul, na'am. Kalau bukan, la. Lanjut nomor 6. Perhatikan pertanyaannya, madza yahtafilul muslimuna fil awal min Muharram? Apa yang dirayakan oleh orang-orang muslim pada awal bulan Muharram? A. Sanatun hijriyatun jadidah atau B. Maulidur Rasul? Apa yang dirayakan orang-orang muslim pada awal bulan Muharram? A. Sanatun hijriyatun jadidah, B. Maulidur Rasul. Silakan jawab sendiri. Mana yang lebih tepat jawabannya? Nomor 7. Man. Awalu man wada'at taqwimal hijri. Man awalu man wada'at taqwimal hijri. Siapakah yang pertama kali meletakkan atau mencetuskan penanggalan hijriyah atau kalender hijriyah? A. Utsman ibnu Affan atau B. Umar ibnul Khattab? Silahkan jawab sendiri, apakah Utsman ataukah Umar? Nomor 8. Limadha arada an-nabiyyu wa ashabuhu ayyuhajiru ilal Madinah? Limadha arada an-nabiyyu, mengapa Nabi SAW dan para sahabatnya ingin berhijrah ke Madinah? Apakah A. Li'annallaha amarahu lil hijrah ataukah B. Liyaqtulu ahlal Madinah? Silahkan jawab sendiri, pilihannya ada di antara di kalian. Nomor 9. Limadha lam yastati' al-kuffaru ayyamna'ul muslimina ayyuhajiru ilal Madinah? Mengapa orang-orang kafir tidak mampu mencegah orang-orang muslim berhijrah ke Madinah? A. Li'anna ahlal Madinah nasarahum ataukah B. Li'annallaha najjahu wa najjiya ashabah? Mana jawaban yang lebih tepat sesuai dengan
teks yang telah kalian pelajari. Oke, nomor 10. Limada ja'alal muslimuna yaumal hijrah awwalu yaumin minat taqwimil hijri. Mengapa orang-orang muslim menjadikan peristiwa hijrah, hari hijrah itu sebagai awal hari dari kalender hijriyah? Alasannya apakah A, kanatil hijratu hadisatan azimatan fit tarikhil islami, ataukah B, kanatil hijrah hadisatan sogiratan fit tarikhil islami? Yang mana jawabannya? Silahkan jawab sendiri. Nomor 11. Huwa ihtafala, ana ihtafaltu, B, ihtafalna. Coba yang mana? Apakah ana itu ihtafaltu ataukah B, ihtafalna? Yang jelas jawabannya adalah A, ihtafaltu. Nomor 12. Hiya qara'at, anti, A, qara'ta, B, qara'ti. Hiya qara'at, kalau anti, qara'ta, qara'ti. Yang jelas pasti jawabannya B, qara'ti. Nomor 13. Nahnu tarakhna, antuma, A, taraktum, B, taraktuma. Nahnu tarakna, antuma, taraktum, B, taraktuma. Yang jelas pastinya B, taraktuma. 14. Hum istama'u, antum istama'tum, B, istama'tum. Hum istama'u, antum istama'tunna, atau B, istama'tum. Yang jelas pastinya yang ada antumnya. 15. Huma hajaro, hunna hajarna, atau B, hajarna. Yang jelas na-nya yang pendek belakangnya, bukan yang panjang. 16. Ana wasaltu, anta wasalti, atau B, wasalta. Ana wasaltu, anta, A, wasalti, B, wasalta. Yang jelas ada ta-nya jawabannya. Antuma mana'tuma, nahnu, A, mana'na, B, mana'tu. Yang jelas jawabannya itu ialah yang diakhiri dengan na panjang. 18. Antunna ja'altunna, ana ja'alna, atau B, ja'altu. Antunna ja'altunna, ana ja'alna, atau B, ja'altu. Kalau ana ya yang ada tu-nya. 19. Hiya ijtama'at, huwa ijtama'a, B, ijtama'tu. Hiya ijtama'at, huwa ijtama'a, atau B, ijtama'tu. Yang jelas enggak, yang enggak ada tambahan di belakangnya. 20. Hiya nasarat, hum nasaru, B, nasarna. Hiya nasarat, hum nasaru, atau B, nasarna. Jawabannya yang tidak ada na di belakangnya. 21. Tarakal muhajiruna buyutahum wa titik-titik fi Makkah. Al-kalimah al-munasibah bitilka jumlah ya amwalahum, atau B, asdiqa'ahum. Jawabannya A, amwalahum. Nomor 22. Al-makanul ladhi tarakahul muhajiruna huwa, al-makanul ladhi tarakahul muhajiruna huwa, Makkah, B, Madinah. Tempat yang ditinggalkan oleh orang-orang muhajir ialah ketika hijrah ke Madinah, orang-orang muhajirin meninggalkan kota apa? Apakah Makkah atau Madinah? Nomor 23. Wada'a awwalu huwa Umar bin Khattab hijri man at-taqwim. Susunlah kata-kata tersebut menjadi kalimat sempurna. Lalu pilihlah jawaban berikut ini yang sesuai dengan kalimat sempurna tersebut. A, awwalu wada'a huwa Umar bin Khattab hijri man at-taqwim. Yang B, awwalu man wada'a at-taqwim al-hijri huwa Umar bin Khattab. Mana yang lebih enak dibacanya? A atau B? Silahkan. Nomor 24. Al-muslimuna yahtafiluna bisanatin hijriyah jadidah. Pilihlah kata yang tepat berikut ini untuk menerjemahkan kata yang ditebalkan berikut. Yahtafiluna.
mereka melaksanakan, mereka memperingati. Yang mana coba? Yang pastinya yang B. Nomor 25, hajarur rasulu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min Mekkah ilal Madinah. Tentukanlah kata kerja lampau atau fi'il madi dari kalimat tersebut. Dari kalimat, tentukanlah mana kata kerja lampau fi'il madi dari kalimat tersebut, mana kata kerja lampaunya, hajaro atau ke Mekkah? Kata kerja itu Mekkah atau hajaro? Silahkan pilih sendiri. Kalau Mekkah sih tempat, bukan kata kerja. 26, hum taroku watanahum wa buyutahum wa amwalahum wa tijaratahum fi Mekkah. Pilih kata yang tepat berikut ini untuk menerjemahkan fi'al madi yang ditebalkan berikut. Kata taroku. A, mereka pergi. B, mereka meninggalkan. Kalau pergi, kalian tahu kan? Yadhabu. Kalau mereka meninggalkan, berarti yang mana? Ya jelas taroku artinya mereka meninggalkan. Nomor 27, salih hal ihtafalta bidhikri hijratir rasul sadiq na'am titik-titik fil usbu'il madi. A, ihtafaltu. B, ihtafalta. Kalau ana, ihtafaltu atau ana ihtafalta? Silahkan jawab. Yang pastinya kalian pasti udah tahu, bukan ihtafalta. 28, kanat tilmidu mahirun wa nasyitun. A, mahirun wa nasyitun. B, mahirun wa nasyitan. Yang mana? Tadi pemohon sudah bacakan loh. 29, kana Muhammadun mujtahidan fid dirasa. A, mujtahidun. B, mujtahidan. Barusan pemohon sudah membacakan juga kalimat itu. Nomor 30, terakhir. Kanatish syajaratu musmiratun. A, as-sajarata. B, as-sajaratu. Barusan pemohon juga bacakan kata yang ini. Jadi jawabannya A atau B? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan atau pembahasan soal PTS Bahasa Arab kelas 9 tahun 2021-2022. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.